30 hari bulan 7. Masa tuh sudah berpisah lah sama anak-anak? Belum, tapi dengan anak-anak ya lah. Kamu tinggal satu rumah ya? Jarang, dia jarang balik. Oh, maksudnya ada rumah sendiri? Ah, ada. Terus udah kawin bini baru, udah di rumah baru lah. Bini baru. Dipaksa menjual sayur di tepi jalan selain didera ibu tiri. Itu antara keperitan dilalui tiga beradik berusia antara 3 hingga 10 tahun. Penderitaan mereka didedahkan ibu mangsa Jumatiah Jahud 32 tahun selepas membuat laporan polis di Balai Polis Dang Wangi susulan penderaan dialami anaknya yang menetap di Kunak, Sabah. Kau tu siapa? Sebenarnya tukang cakap. Kau siapa? Kau banyak cakap yang dalam cakap tu. Kenapa? Kenapa? Oh, mentang-mentang aku perempuan. Apa yang kau boleh buat? Kau cakap dulu. Kenapa? Nah, jangan kau harap. Kau ingat, aku perempuan tak boleh buat apa-apa. Mentang-mentang. Oh, ya, kau buatlah. Apa yang kau mau? Kau tak tengok aku. Memang. Bagaimana kamu? Memang. Kau ikut macam gaya kakakmu kering. Kenapa? Macam lubang tangguh sudah. Sini memang memang cari rezeki lah untuk saya punya anak-anak sebab saya punya suami selama kami dalam dia dengan dia punya istri ini minta duit belanja memang payah. Lepas tu dia boleh cakap lagi saya di hantu rumah. Jadi saya memang ambil keputusan datang sini, datang KL untuk cari rezeki untuk saya punya anak-anak. Ada 3 orang yang sulung 10 tahun, yang nomor 2 7 tahun, yang kecil 3 tahun. Laki perempuan, laki perempuan. Setiap hari Minggu, setiap hari Ahad lah. Di tamu. Di pasal tamu. Lepas tu panggil tadi tu yang semacam sampai tak tahan, panggil tadi saya punya kakak telefon, ani dengar ni kau punya anak ni. Nangis, lepas tu dia cakap lagi yang nomor 2 dengan yang kecil tu memang selalu kena pukul, kena cubit. Jadi yang kesian yang kakak tu lah sebab dia apa tu jual sayur. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kunak, Superintendent AB Rashid Abdullah mengesahkan menerima laporan dan siasatan sedang dijalankan. Pihaknya membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan.